Pelaksanaan program percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan Das Citarum perlu dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperbaiki kualitas Das Citarum, khususnya memperbaiki kualitas air sungai Citarum. Inovasi ini dapat memangkas alur birokrasi dalam penanganan pengendalian pencemaran dan kerusakan Das Citarum sesuai dengan keinginan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Portal website Pusat Data Informasi dan Koordinasi Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum dapat diakses melalui alamat https://satgascitarum.jabarprov.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima Mayanin Tias, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Comment Center Satgas PPK Das Citarum merupakan pusat data dan informasi Citarum, baik data publik maupun data rahasia, untuk kemudian diolah menjadi sistem pendukung kebijakan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pimpinan Satuan Tugas Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Platform data informasi Comment Center Sungai Citarum meliputi dashboard, laman internet, serta one map policy yang bersumber dari stakeholders pelaksana PPK Das Citarum, diantaranya berupa platform untuk berbagi pakai data informasi geospasial. Data tersebut dijadikan bahan monitoring dan evaluasi yang pada akhirnya untuk perbaikan program dan tercapainya tujuan Citarum Harum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.